Presiden Joko Widodo dan gandingannya Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik secara rasmi untuk mentadbir Indonesia bagi penggal 2019-2024. Pelantikan yang diadakan penuh protokol itu diadakan di Dewan Parlimen Indonesia Jakarta turut dihadiri pemimpin asing termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Laporannya bersama Kevin Budiato. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasangan Jokowi dan Maruf Amin resmi dilantik sebagai presiden dan naik presiden Indonesia sebaik selesai mengangkat sumpah dalam satu majelis resmi di Dewan Parlemen Indonesia sebentar tadi. Keduanya kemudian menandatangani surat pelantikan bagi mengesahkan jawatan mereka secara resmi mentadbir Republik itu untuk tempo lima tahun yang akan datang. Terdahulu, Presiden Jokowi menerima kunjungan rasmi pemimpin asing yang diundang. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad ditemani istri Tun Dr Siti Hasmah Muhammad Ali, hadir di bangunan parlemen bagi menyaksikan upacara pelantikan sekaligus memperbaharui penggalnya. Keduanya tiba di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 11 pagi waktu tempatan. Jokowi Maruf Amin menang pada pilihan raya yang diadakan April lalu, mengalahkan pencabar Prabowo Subianto yang bergandingan dengan Sandiaga Uno. Jika berkaca dengan tahun 2014 ketika Jokowi memulakan pentadbirannya sebagai Presiden Indonesia. Kala itu selepas diangkat sumpahnya oleh Majelis uh, Permusyawaratan Rakyat MPR, yaitu mengadakan pesta rakyat sepanjang hari, berbanding terbalik dengan hari ini. Manakala uh, prosesi angkat sumpah dijaga ketat oleh hampir 30 ribu dan juga polis dalam kawalan yang cukup ketat. Mengosi parlemen sehingga 60% bisa jadi memudahkan program-program uh, yang akan ia ya, buat apatah lagi jika Prabowo Subianto masuk ke dalam barisannya. Sumdarto melaporkan dari Jakarta, Indonesia.